Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan mafirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji kembali kitab At-Takhirul Sadidah fil Masailil Mufidah yang sekarang kita akan bahas masalah As-Sunan Al-Lati Qobla Salah Al-Adhan. Qalallahu ta'ala fil hadisil kursi, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi. Perlu ditegaskan di sini, kalau ayat ada istilah ayat kursi, kaf ra sin ya ayatul kursi, karena ayatnya di situ ada bunyinya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Tapi kalau hadis, ya selain hadis Nabi, hadis Nabawi juga istilahnya adalah hadis kursi. Pakai kaf ya, bukan pakai kaf. Kursi tapi kudsi. Kudsi dari kata kudus. Hadis suci. Kenapa dikatakan hadis kudsi, hadis yang suci? Karena hadis kudsi, kalau kita baca kitab ulumul hadis atau kita baca kitab ulumul Quran, misalnya mabahis ulumul Quran karya Syekh Manna Khalil Al-Qattan dari Madinah, pengertian hadis kudsi adalah maka nalak zuhu min indi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu minallah. Artinya hadis kudsi itu hadis yang redaksinya, lafaznya adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun maknanya, substansinya, isi daripada hadis kudsi itu adalah merupakan sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pola Al-Quran, maka nalafzuhu wa ma'nahu min indillah. Pola Al-Quran, lafaz dan maknanya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis kudsi ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Rifaq namanya, dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Rasulullah meriwayatkan. Jadi bedanya hadis Nabi dengan hadis kudsi itu, kalau hadis Nabi langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya wa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tapi kalau hadis kudsi itu bunyinya biasanya di awalnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi azza wa jalla anhu qala, langsung redaksi.
Jadi antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala itu disebut karena memang antara ya redaksi dari Rasul, substansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi hadis kuncinya adalah man ada li waliyah. Barang siapa yang memusuhi wali aku, ya, ini firman Allah dalam hadis kuncinya. Faqad azantuhu bil harb. Sungguh aku telah memproklamirkannya bil harbi dengan berperang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja man ini adalah silbatun min siyakil umum dalam jamul jawami, yakni suatu bentuk untuk menunjukkan umum siapa saja yang muda atau yang tua, laki atau perempuan, yang telah memusuhi, melecehkan, menghinakan kepada wali Allah, maka sungguh kata Allah, aku telah memproklamirkan, mempermaklumkan untuk berperang, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian mungkin perlu juga saya jelaskan yang dimaksud dengan walian di sini. Wali itu siapa? Ya, selain yang terkenal banyak wali-wali. Ini ada di dalam kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an yang digarang oleh Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Pada halaman 48 beliau mengatakan wa'anil imam ma'inil jahilain Abi Hanifata wa Syafi'i rahimahumallahu ta'ala qala illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun, yang artinya keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar terkenal, beliau ini dalam madzhab Syafi'i adalah seorang pakar fikih. Kitab fikihnya selain Al-Minhaj atau nama lengkapnya Minhajul Qalibin wa Umdatul Mufti, dan kitab Raudhah Raudhatul Qalibin, juga yang paling top adalah Al-Majmu' Syahrul Muhadzab dengan takmilan sampai 12 jilid. Juga beliau juga ahli hadis, kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Sahih Muslim yang 9 jilid 18 juz, itu adalah karya beliau. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an halaman 48, wa'anil imamainil jalilain, dan bersumber dari dua imam, dua tokoh yang sangat mulia keduanya, Abi Hanifah wa Syafi'i, yakni Abu Hanifah yang terkenal dengan Imam Abu Hanafi, Imam Hanafi, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya. Qala, keduanya telah berkata, illam yakunil ulama'u awliya Allah, seandainya ulama itu bukan wali-wali Allah, kalau sa'lillahi waliyyun, maka bagi Allah tidak punya wali seorang pun. Sekali lagi terjemahannya, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah, illam yakunil ulama'u awliya Allah fa laysa lillahi waliyyun, seandainya ulama-ulama ini bukan wali Allah,
maka tentu Allah Ta'ala tidak punya wali seorang pun di dunia ini. Artinya apa? Yang saya pahami dari kedua pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini, bahwa ulama-ulama yang tentunya warasatul anbiya ini juga termasuk aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam dadanya lah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dihafal, juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, maupun Imam Malik, semuanya dihafalkan, sehingga wajar para ulama warasatul anbiya ini termasuk waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tahqiq kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi itu bisa dibaca di dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih halaman 137 yang dikarang oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama al-hadis dari Baghdad, Irak. Mungkin di antara bapak saudara ada yang belum tahu kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Alhamdulillah ketika jalan-jalan di Tanah Suci sebelum Covid, saya ketemu kitabnya di Mekah ya. Ini kitab judulnya Al-Faqih wal-Mutafaqih. Jadi ahli fikir dan orang yang masih belajar ilmu fikir. Kita lanjutkan kepada pembahasan inti. Awalan as-sunanul lati qobla sholah. Pembahasan yang pertama, sunat-sunat yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama di sini adalah al-azan, yaitu azan. Lugatan ditinjau dari segi bahasa, azan ini adalah al-i'lam, yakni memberitahukan. Ya, i'lam itu memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba. Ini namanya azan ya. Wa syar'an, sedangkan azan ditinjau dari segi syar'i, menurut syariat, menurut agama. Zikrun mahsus, matlubun li salatin maktubatin as-salatan ala al-a'yan. Artinya adalah azan menurut syariat, zikrun adalah zikir, mahsusun yang dikhususkan, matlubun yang dituntut, li sholatin maktubatin untuk sholat yang dipartukan, as-sholatan pada pokoknya alal a'yani atas fardu ain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari takrif atau definisi azan menurut syar'i tadi, ada syarhu takrif, di bawahnya ada uraian mengenai definisi tadi. Bagaimana uraian? Tadi kan dikatakan wa syar'an zikrun mahsusun, zikir yang dikhususkan. Di sini diberikan tafsir atau interpretasi atau penjelasan. Ai artinya zikrun muayyanun bih. Pengertian zikrun mahsusun, zikir yang dikhususkan, itu adalah zikir yang tertentu dihidangkan. Wahwa yaitu Allahu Akbar
lafal Allahu Akbar ila akhirihi sampai akhir. Ya, karena azan tentunya tidak bisa ngacak dengan zikir-zikir lain, akan tetapi ini zikir khusus yang biasa diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah ya azan namanya. Sampai akhir daripada azan tadi itu namanya zikrul mahsus atau zikrul muayyanun bih. Itu yang dimaksud dengan zikrul mahsus. Jadi kalimat zikir yang memang sudah ditentukan seperti itu lafaz. Tidak di walaupun misalnya mirip-mirip dengan akbar itu adalah seperti akzom, kan akbar dari kabirun besar, akzom dari kata azimun agung besar, enggak bisa misalnya dirubah-rubah. Allahu akzom, Allahu akzom, ya ini juga enggak bisa, tetap Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian juga lafal Allahnya, walaupun asmaul husna sampai 99 juga bisa diganti ar-Rahman atau ar-Rahim, al-Ghafur dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan lafal yang sudah yang baku. Ini disebutnya zikrun mahsus, zikrun muayyanun bih. Kemudian yang kedua, penjelasan dari ta'rif tadi adalah matlubun li sholatin maktubatin, dituntut untuk sholat yang dipardukan. Kharaja'ihi an-nawabilu fala yu'adzanu laha. Kharaja'ihi keluar dengannya, maksudnya sudah tidak dituntut lagi. An-nawafilu, kalau sholat sholatnya merupakan sholat-sholat sunnah. Nawafil adalah jamak dari nafilah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ada ayat wa minal laili fatahajjadbihi nafilatallak. Jadi nafilah itu artinya yang sunnah sebagai tambahan. Nah jamaknya adalah an-nawafil. Jadi berarti kalau sholat-sholat sunat itu kayak sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, witir termasuk tahajud, fala yu'adzanu laha, maka tidak diazan. Artinya tidak ada syariat azan laha bagi. Jadi di sini dikatakan maklubun di sholatin maktubatin, hanya dituntut untuk sholat yang fardu. Ya, seperti sholat lima waktu termasuk yang sholat Jumat itu kan fardu, itu baru ada yang namanya azan. Kemudian kita lanjutkan as-sholatan. As-sholatan kalau kita baca kamus itu punya kedudukan asli atau pokok. Kharaja bihil mandurah, keluar dengannya. Dan masalah tadi al-manzurah kalau sholatnya yang dinazarkan, fahya wajib, maka dia itu memang sholatnya menjadi wajib. Walakina wujuba di alijin fala yu'adzanulah, namun sholat amun wajibnya itu adalah wajib alijin bukan wajib asli, maka tidak disyaratkan azan baginya. Maksudnya begini, kalau misalnya nazar itu biasanya ada seseorang yang misalnya menderita sakit, ya, misalnya sakit reumatik yang terus menerus. Kemudian orang yang sakit tadi berkata begini, ya Allah, seandainya penyakit saya ini sembuh, saya akan sholat sunat sebanyak 100 rakaat. Misalnya ada orang yang nazar, atau
kurang dari itu, pokoknya mau melakukan sholat sunat, sunat mutlak misalnya, dan rokaat. Nah ini sholatnya itu menjadi wajib karena ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menyatakan man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasi Allah falayaksihi, yang artinya barang siapa yang bernazar, nazarnya itu dalam rangka taat kepada Allah, patuh kepada Allah, pokoknya yang positif, falyuti'hu, hendaklah dia mentaati, harus melaksanakan nazarnya. Tapi kalau nazarnya maksiat kepada Allah, maka jangan dilakukan. Ya, kadang-kadang ada yang salah paham. Ya, di daerah ada orang Karawang sini, ya. Ada orang Karawang. Ya. Ya. Terusan abdi orang sana aslinya, ya. Itu kadang-kadang di Karawang ada yang salah kaprah, ya, bahwa ada yang berkata begini, kalau ya bahasanya bahasa Sunda sana, upami wae abdi gaduh anak awewe anunamina si eis, ya laku. Ya ada jodohnya. Engke upami merampas panen bagi lamun ayah jodoh bagi kawin kun nanggap boleh-boleh atau nanti kelilingan, apalagi cari poman, ya. Ini ketika misalnya ada jodohnya nikah, dalam kumpanin istilahnya manggil hiburan seperti itu, ketika ditanya kenapa bapak melakukan seperti ya, cari poman segala hiburan-hiburan yang berbau maksiat. Bahkan ada waktu saya kecil, waktu SD masih di Karawang, itu ada istilah domret, ya. Ada domret ini saya joget-joget begitu campur aduk laki perempuan. Ini jelas melanggar, dilarang dalam agama. Kenapa dilakukan? Oh katanya Pak Ustaz ya Sim Abdi sieun ditagih ku alim, ya. Ya khawatir nanti kalau enggak dilaksanakan khawatir ditagih oleh alim. Mungkin maksudnya alif ini yang maha satu, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ada pakaulan, karena sudah nazar. Kalau si Ais laku, ayah jodohnya menanggap jaipongan atau boleh. Ini kalau nazarnya maksiat sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena kan durhaka. Yang wajib dilakukan ketika nazarnya untuk taat, ya, seperti sholat atau misalnya sedekah dan sebagainya, hal-hal yang positif lah. Nah jadi kembali kepada pembahasan, kalau misalnya dia nazar, kalau saya sembuh akan sholat sekian puluh rakaat, sholat mutlak misalnya, atau saya 100 rakaat, itu sholatnya memang wajib untuk dilaksanakan karena kan azan. Cuma masalah azannya bagaimana? Apakah harus diazanin sebelum sholat sunatnya? Fala yu'azzanu laha, maka tidak ada disyariatkan untuk diazan sebelum sholat mulai. Kan wajib. Oh, ini wajibnya li'aridin adalah wajib karena ariti, bukan asli, ya, wajibnya karena nazar. Kalau yang wajib asli itu seperti yaitu sholat fardu atau sholat jumat, itu namanya wajibnya sholatnya wajib asli. Atau nazar ini sebutnya wajibnya ariti. Maka yang sholat karena nazar tadi tidak disyariatkan untuk azan dulu. Kemudian hadirin yang memuliakan Allah, yang terakhir mungkin adalah alal ahyan. Penjelasan mengenai tadi dalam definisi di akhirnya kan as-shalatan alal ahyan, atas fardu ain. Alal ahyan ai artinya adalah fardu ain.
yakni yang sholatnya ini merupakan ya para duain. Kharaja bihi sholatul janazati. Artinya kharaja bihi, keluar dengannya, dengan istilah para duain, sholatul janazati, sholat janazah. Maka tidak disyariatkan untuk melakukan azan lahar bagi. Jadi karena sholat janazah ini bukan fardu ain, ya, akan tapi fardu kifayah. Mungkin sedikit diulas bedanya fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi fardu ain ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah akil baligh, tidak bisa diwakili oleh orang lain, individual istilahnya. Seperti sholat lima waktu, jadi harus masing-masing melakukannya. Kalau tidak, ya dosa. Sementara kalau fardu kifayah adalah suatu yang dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Namun ketika ada yang lain melakukannya, kita tidak berdosa, namun tidak punya pahala. Yang punya pahala hanya yang melakukannya. Dan sebaratnya ibarat yang lain seperti menjawab salam. Ketika misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum, ya, kepada rombongan atau jamaah sedang ada pengajian seperti ini. Kalau misalnya ada satu dua orang yang menjawab waalaikumsalam, kita yang lain diam. Nah, yang diam itu tidak dosa. Karena apa? Karena sudah ada yang menjawab. Tapi kalau pada diam semua, ya dosa semua. Kalau misalnya yang jawab itu yang dapat pahala, yang enggak jawab enggak dosa tapi enggak dapat pahala. Nah, demikian juga sholat jenazah. Kalau di suatu kampung, suatu tempat kita tahu ada yang meninggal dunia, misalnya tidak ada yang mensolatkan kepada seorang muslim yang meninggal, maka dosa semua karena ini fardu kifayah. Tapi kalau misalnya semuanya melakukan, ya dapat pahala semua. Kalau ada sebagian yang melakukan, yang sebagian enggak, yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak dosa, cuman tidak dapat pahala. Padahal pahala sholat jenazah ini ya besar sekali. Ya, saya sedang menyusun buku yang baru, judulnya Tuntunan dan Merawat, ya, tata cara merawat jenazah sesuai dengan syariah dan fatwa-fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah 230 halaman, dan ternyata kitab yang dipakai rujukan saya hitung 90 kitab, ya, untuk membahas satu buku saja. Karena setiap masalah-masalah kita kebutkan, ya, sebutkan dalilnya dan rujukan. Kadang-kadang sampai satu masalah tiga kitab, ya, rujukan-rujukan, sehingga menjadi banyak. Nah, di dalam buku yang sedang saya susun itu tentang masalah pahala mensolatkan jenazah, luar biasa. Rasulullah SAW dalam hadisnya Bukhari dan Muslim mengatakan, mensolat jenazah falahu qirat. Ya, artinya barang siapa yang mensolatkan jenazah itu, maka baginya punya pahala satu qirat. Waman dafa'anha, barang siapa yang ikut sampai menguburkannya, falahu qiratan, maka baginya pahalanya dua qirat. Ketika ditanya wamal qirat, apa yang dimaksud dengan satu qirat atau qiratani dua qirat, kemudian dijawab satu qirat itu mislu uhudin, satu qirat itu besarnya pahala kalau berjirim taubatnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud ini saya udah
berapa kali ya, karena setiap haji dan umrah kita ke Madinah, ke Gunung Uhud, kurang lebih 6 kilo ya panjangnya, 6 kilometer, gunungnya gede. Itu satu kali menyolatkan jenazah, itu pahalanya kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, seperti besarnya Gunung Uhud. Kalau sampai menguburkannya, kita ikut sampai menguburkannya, kalau kirotoni, maka seperti dua kirot, berarti misul jabalain al-azimain, kata-kata. Seperti ya pahala kalau dijihimkan berbentuk seperti dua gunung yang besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat jenazah tadi, ya tidak disunatkan, tidak disyariatkan berazan. Kenapa alasannya? Karena sholat jenazah ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi yang diazani adalah kalau sholatnya fardu, fardu ain. Insya Allah yang akan datang, yaumul khamis yang akan datang, kita bahas fadlul azan, mengenai fadilah keutamaan melakukan azan. Insya Allah. Karena sudah tiba waktu isya, kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.